Asal bagi kagak cair, bagi kagak cair sama dia. Betul mewah. Jadi dirinya ubah gerak. Jadi dirinya naik. Alhamdulillah nama dua nastainu wa alhamdulillah di seluruh musim dan musim yang terakhir nama alhamdulillah malam hari ini malam Senin jadwal kajian Hamas syukur Allah masih istiqomahkan kita. Nah, kenapa majelis ini bertahan kedua? Tidak melihat situasi, tidak melihat berapa jumlah jemaah ya. Karena sebetulnya majelis ini adalah majelis pancingan. Sebetulnya yang kita harapkan adalah para keluarga besar Hamas yang dahulu, di mana wajah-wajah mereka itu semestinya ada di tengah-tengah kita, baik investor ataupun penerima manfaat dari dana kas yang dikelola oleh Hamas. Satu-satunya jalan untuk menembus ataupun untuk membuat situasi Hamas kembali pulih itu adalah dengan cara kita mengistiqomahkan majelisnya. Mudah-mudahan nanti dengan wasilah majelis tetap ada, satu persatu nanti orang-orang dahulu tertarik kembali. Sampai hari ini wajah-wajah mereka belum menohol, padahal majelis Hamas sudah lebih sebulan kita gelar. Bahkan untuk sekedar mengevaluasi pun kita kesulitan karena administrasi dan sebagainya masih belum pengurus yang baru terima. Kita tidak bisa menghakimi buruk atau apapun, baik itu pengurus lama ataupun para pengguna manfaat. Yang jelas tidak mungkin kita menegur, tidak juga mungkin kita terus-terusan menanyakan gitu kan. Nah, mungkin ini sebagai bentuk daripada konsekuensi kita selaku pengurus yang memang ada kesalahan cara mungkin dalam pengelolaan dana Hamas. Hamas ini harus tetap hidup, nah, meskipun kondisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Segala upaya sudah kita coba, baik menghubungi pengurus lama ataupun menghubungi para pengguna ataupun penerima manfaat yang sudah menggunakan dana tersebut. Tapi sampai hari ini hasilnya belum memuaskan. Padahal kalau kita lihat dana Hamas ini lumayan besar. Kalau menurut dasar kita lah. Karena yang paling penting adalah saya itu ingin melihat bagaimana bukan orang yang menerima manfaat dana tersebut gitu, tapi yang dulu juga waktu kita mencoba mensosialisasikan tentang dana Hamas ini, target yang saya lihat itu bukan bagaimana dana ini membantu orang lain ya, tapi bagaimana si para investor yang menyimpan saham di Hamas ini ada berubah dalam kehidupannya. Itu manfaat yang pertama. Barulah manfaat yang kedua adalah siapa mereka yang menggunakan dana tersebut. Saya berharap meskipun memang tujuan yang keduanya tidak tercapai, paling tidak tujuan yang pertama tercapai. Siapapun yang telah menyimpan dananya, siapapun yang sudah menginfakkan dananya ataupun menyimpan dananya dalam investasi, paling tidak tidak ada kemerosotan dalam menjalani kehidupan, baik secara ekonomi ataupun secara apapun itu. Karena kalau melihat pengguna manfaat sepertinya, ya saya tidak tahu, harusnya jangan begini gitu, jangan begini. Tapi karena kita punya dua target, waktu kita merencanakan membuat karomah itu, kas rohani umat itu, karomah kas rohani umat, dengan bertujuan bagaimana mengetuk para muzaki, mengetuk para pengusaha, mengetuk para investor untuk bagaimana mengumpulkan dana sifatnya titipan, dan dana tersebut bisa dimanfaatkan, dipergunakan dalam bentuk pinjaman. Nah, alhamdulillah waktu itu terkumpul dana yang lumayan besar. Nah,
entah saya yang salah gitu kan dalam menafsirkan ataupun membuat sebuah tujuan, atau memang error. Karena dulu saya punya tujuan itu yang tadi dibahas. Tujuan pertama yang harus paling pertama menerima manfaat itu adalah investornya dan bukan penerima manfaat. Nah, ini sebetulnya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ekonomi ataupun prinsip-prinsip perbankan. Kenapa? Karena biasanya yang namanya dana investasi ataupun dana kas gitu kan, jelas target utamanya adalah membuat manfaat pada para pengguna atau para peminjam. Nah, di sini berbeda di karomah itu. Di karomah itu, di hamas itu adalah bagaimana siapapun yang menyimpan uang di sini, dialah yang paling pertama mendapatkan manfaatnya. Karena paling tidak dia sudah memiliki niat yang baik gitu. Niat yang baik untuk membantu orang lain. Apalagi didasari di awalnya ini tidak berbunga, tidak berjasa gitu kan, dan tidak mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang menyimpan uang itu tidak dapat keuntungan gitu kan. Dia hanya boleh dan hanya diambil kalau dia terpepet. Berarti begitu mulianya orang-orang yang menginvestasikan dananya di Hamas. Karena tidak ada komitmen jasa, tidak ada komitmen keuntungan, dia mau menyimpan uang itu. Nah, ini yang saya berat sebetulnya. Yang saya berat mempertanggungjawabkan. Orang-orang yang berinvestasinya sudah longgar, sudah bagus, sudah baik, tapi penerima manfaatnya ini tidak baik atau kurang baik lah. Nah, saya yakin lah siapapun orangnya yang terlibat di Hamas itu telah Allah catat sebagai nilai kebaikan. Meskipun dananya macet, meskipun dananya tidak dipertanggungjawabkan misalkan. Saya yakin, makanya saya yakin bahwa tujuan saya itu benar. Karena apa? Karena tidak berorientasi kepada bagaimana kemanfaatannya itu didapat di poin pertama oleh pengguna. Tapi si penyimpan yang dapat manfaatnya dulu. Nah, tapi walaupun bagaimana, karena ini sebuah sistem, sebuah manajemen, yang sebelum kita bahas yang lain gitu kan, ini harus diselamatkan karena menyangkut dana umat, dana titipan. Dan kebetulan Pak Yadi hadir, beliau itu sebagai sekretaris ya. Ya, sekretaris tapi tidak pernah dibawa musyawarah untuk menentukan sikap. Dan bendahara pun sudah boleh sepihak gitu. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun lah. Nah, mungkin salah nama entah di mana, yang jelas tidak ada satu pihak pun yang kita persalahkan, baik pengurus. Apalagi kalau harus menyalahkan investor tidak mungkin gitu kan, karena investornya banyak yang lepas. Nah, tapi bagaimana kita mensikapi ini? Satu, dana ini harus paling tidak administrasinya terkumpul, kemudian datanya jelas diserahkan kepada bagian divisi perekonomian. Kemudian setelah datanya ada, paling tidak ada bentuk pengakuan dari para pengguna. Kemudian nanti teknis pembayaran ataupun pengembalian mungkin bisa diatur dalam aturan baru, jadi cicil ataupun bisa bagaimana. Nah, saya tetap tidak ingin majelis Hamas ini bubar. Ek limaan, ek tiluan tetap harus kita ngarium gitu kan. Paling tidak karena Hamas ini membahas tentang bisnis, tentang usaha, tentang kesulitan hidup, paling tidak ada segmentasi waktu yang kita lakukan di malam saya ini untuk membahas kebutuhan-kebutuhan menyangkut lembaga kita. Jadi kunama Hamas ieu Pak Yadi ring hiji kunama. Kita pernah punya ring satu. Ada ini ring satu itu adalah kelompok ataupun orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab internal ataupun eksternal. Jadi ada ring satu itu ada orang yang aktif di kelembagaan, di kepengurusan, ada orang yang memang dia aktif di luar gitu kan, tapi dia memantau segala bentuk aktivitas. Dulu pernah kita berkumpul ring satu. Nah, mungkin karena majlis ini adalah di antaranya orang-orang yang dipikirkan
memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan padepokan, kebutuhan pesantren dan yayasan, maka bisa jadi Hamas ini menjadi ring satu, Pak Yadi. Menjadi ring satu. Jadi nanti majelis ring satu kumpulnya di Hamas. Ring satu itu dia tidak melihat apakah dia pengurus, apakah dia bukan. Yang jelas dia memiliki kepedulian yang kuat terhadap lembaga, baik di kepesantrenan, baik di dalam sektor-sektor usahanya, gitu kan, sektor-sektor manajemennya, gitu kan. Paling tidak nanti saya akan tantang keluarga besar Mombodas, siapa yang peduli terhadap keberlangsungan Mombodas hadir di Mombodas harus didasari dengan kekuatan perekonomian dan manajemen sistem yang bagus. Nah, nanti dia berpikir, karena apa? Karena kalau malam Jumat kan sudah tidak lagi bahas apa-apa. Datang ngaji dahar balik, datang ngaji dahar balik gitu. Geseueuh dialog-dialog tentang mikirkan internal. Geseueuh waktu lah ayeuna mah. Nah, maka saya pikir karena ada jeda waktu yang panjang dari kalau makanya kenapa dirubah waktunya jadi malam Senin bukan malam Rabu, karena kalau malam Rabu terlalu dekat dengan malam Jumat. Jadi engke mah rek anu menyangkut masalah apapun hal teknis atau non teknis dibahasnya malam Senin. Nanti kita akan sampaikan di grup. Wah, ayolah, ini ruang dialog internal. Karena Mombodas ini sudah didengar di banyak telinga di luar gitu kan. Tentu ini harus betul-betul diperkuat. Sektor ekonominya, sektor-sektor yang lain termasuk Basul Masail terkait dengan menyelesaikan masalah-masalah secara individu atau masalah secara kelompok. Jadi timingnya tepat pas kalau Hamas, himpunan Muktasib bin Muslim Mombodas, dikaitkan dengan segmen ring 1 yang di situ sifatnya eksklusif gitu kan. Eksklusif. Jadi eksklusif itu tertutup. Jadi kalau ada kekurangan, ada kelemahan, baik yang sifatnya individu masing-masing pengurus ataupun kekurangan-kekurangan secara ekonomis Hamas pada waktu itu, dan juga ada dia selaku bidang ekonomi yang memang memiliki tanggung jawab penuh secara jalur komando. Hamas ini kan bawa naungannya si ekonomi. Ini harus membuat langkah taktis. Bagaimana paling tidak membawa berkas. Berkasnya dibawa, dikumpulkan, dilihat. Nah, kalau kita melihat data mah Panji Mas itu punya hutang gitu kan pada waktu buat beragam waktu itu. Tapi ya sama, dan nanti akan saya bertanggung jawabkan. Cuman yang lain-lain mungkin belum minimal boleh ditanyakan gitu tak. Direk kumaha mana sekarang nih? Saya nanggung nulis bayar hutang arek temilu ngaji di Hamas baik gitu kan. Lihat para investor mah geus ditanyakeun, ditantang bahkan bisi kudu dipulangkeun duit, sok ikut pulangkeun ku secara pribadi. Ada geus rela meureun anu neuleun duit mah. Geus eueuh kakaitan gitu urang mah pokona mah tamur ngaluarkeun duit. Meskipun sifatna beda di tempat tapi da lain cokoteun gitu kan, lain bawaan. Tapi kan kita punya beban moral kayak gitu. Ada jalan yang makana minimal-minimalna lamun majelis Hamasna aya keneh walaupun secara perputaran keuangan geus eueuh gitu kan meureun moal nyeri penting hate meureunan meureunan duit teh oh Hamas aya keneh dan saya belum berani sekarang malam di malam Senin itu ada yang dibahas hal teknis cuman ini mungkin saya akan putuskan tidak mau turut hayang mutuskeun yang malam Senin teh di mana ngumpulna jalma-jalma anu peduli lah. Baik malam Jumat teh ngomong jeung wingge. Nonteh ngobrol lah malam Jumat mah ieu mah ngopi, ngaji, kita dahar balik geus. Itu mereka ngobrol-ngobrol naon teh kira ulah ngomongkeun kasusah malam Jumat mah. Cerakeun ku Allah euy. Nah, tapi karena supaya kita tidak terlalu banyak waktu lah anu kacontang itu kan terima yang geus tidak punya banyak waktu ayeuna mah malam Selasa geus kitu ya Tuhan anu malam Sabtu pengejaan pemuda itu kan malam Senin Hamas itu geus teboga waktu sebetulnya loba itu kan. Nah, jadi
kurang manfaatin lah. Jadi, kayak mungkin besok akan saya list bahwa hasil keputusan rapat secara tertutup dengan Dinas Kajian Hamas teh adalah sebuah wadah, sebuah waktu, sebuah tempat di mana akan menghimpun orang-orang yang memiliki tingkat kepedulian dan keterlibatan langsung. Contoh, misalkan Mang Yaman. Mang Yaman adalah orang yang anu kuat diamanahan tentang balsa. Kudu hadir ka tiap malam Senin ya. Kudu hadir tiap malam Senin, tapi tiap hari aya malam Selasa di ditu ketangi ada urang ditu. Terus ayeuna meureun Aipan sama itu kan beliau ya salah satu jemaah kita yang memang sudah memiliki komitmen, dia punya usaha, salah satunya adalah usahanya adalah di bidang ternak ayam. Nah, dia pun sudah memiliki komitmen bahwa akan menyisihkan kan, sekian persen hasil dari panen beruntung. Ya rugi mantong. Atau lah mungkin cukup eta ge mana pangabutuh. Baceng. Itu. Untuk keberlangsungan yayasan. Nah, artinya ini kan harus dipelihara. Lamun aya jalma-jalma anu terlibat langsung ya Kang. Dalam komitmen perjanjian kan meureun hiji minimal kudu dibantuan kurang teh. Dibantuan doana, dibantuan itu ieuna, dibantuan segala rupa gitu kan kesulitanna kudu dibantuan. Jadi engke mah makanya di Hamas aya UMKM gitu kan aya dan sebagainya. Jadi engke siapapun orang-orang yang punya komitmen urang boga usaha wa engke rek nyisihkeun 1% hasil keuntungan ke keberlangsungan pesantren yayasan itu harus dirangkum di malam Senin. Karena fungsi Hamas ini ya itulah sektor-sektor usaha ataupun walaupun usaha tersebut bukan bentukan langsung mau bodas dengan Pak Eri. Dia kan lain orang nunyian perusahaan mah. Tapi setelah beliau ikut kajian-kajian ternyata terbangunlah sebuah kesadaran diri gitu kan. Artinya berarti jangan dilepas. Lain hayang duit nah kare. Jama anu geus milu ngaji boga usaha ku diurus. Usahana ulah sampaikeun kalau barugi gitu kan, ulah pika bangkrut, ulah pika hayang paewae gitu. Nah, bae urang minimal-minimalna engke mah isukan mah dina khusus dina malam Senin berenanan. Kita ada data list maka ya UKM. Enak mun Mang Jae usaha naon? Ada daftaran listnya. Menyemut kita bantu masyarakat kan itu judul Hamas deh. Jadi semua sektor-sektor usaha yang dibangun baik yang sudah, belum, atau sedang harus terbangun. Kudu dibantuan. Makanannya orang kudu ngabibiritik, ayeuna nyemeyan bikin apa? Usaha ternak lebah gitu kan. Nah, itu nanti akan masuk daftar list Hamas. Baik yang usaha mau bodas atau usaha anggota Hamas itu kan itu nanti akan di list gitu kan. Supaya dibantu pemasaran dan dibantu pengembangan. Nah, orang hadir di majelis. Teh hadir ge aing saya komitmen beureun bisa. Ini mah dapat berkah doana gitu lah. Nah, itu. Ulah di pareuman, ulah hirup. Matakan sanajan ukur ngariung kopi henteu formal gitu misalkan kopi ngariung gitu. Pembahas itu merintah secara pembuka satu kurang putuskan malam Senin teh malam berkumpulna orang-orang bukan hanya pengusaha tapi orang yang memiliki kepedulian dan ai kepedulian teh eueuh deui hiji adalah finansial ngebentuk kepedulian teh gitu kan dalin doa lah kayak mungkin itu mangges urusan lain sok nu ngomongkeun perekonomian kan uing embung dibere tapi hayang milu ngabangun usaha misalkan ya Deni naon gitu kan da haringan saukur ayeuna Hamas milu ngaji Deni boga milik mere lain gitu tapi bagaimana kita saling menunjang bisnis tersebut gitu kan. Jadi lamun mere teh ulah gara-gara mere karunya ka waanu atau karunya ka pengurus di dieu mantuan lain kitu, teu fair kitu mah. Atuh kitu mah urang geus bae lumpangan ka pasar mah pipiti. Ai hayang belas kasihan mah itu kan. Urang mah hayang sok teh siapapun jamaah mau bodas baik Hamas atau jamaah umum dibangun rasa kepedulian dan rasa empatinya terhadap perjuangan agama lewat pengembangan sektor usahanya masing-masing. Jadi engke
lamun anu mere teh lain nu maksakeun. Tapi geus kabangun kesadaran dirina lewat riado-riado, lewat yang gajian jeung geus ngarasakeun manfaatna gitu. Duh, ayeuna aya geus dicerahkeun mah geus dibukakeun mah. Urang teh meureuyeuh deui, lumpang deui, kabayang deui, kabaca deui. Ulah kesadaran diri hayang mantuan. Gak jeung deui timbulna rasa hayang mantuan teh karena geus aya hasil baik secara psikologisnya kabangun itu kan, baik secara fisik finansial. Nambahan penghasilan gitu kan, jadi loba mun dagang loba payu gitu kan, mun bisnis rame gitu. Itu sebetulnya dawing mah teu bunga tuh diberean paduai dibere mah. Wah iya, lain kitu. Uang mah mere teh maksakeun bae nanti utang ti warung hayang mere urud ka urang gitu kan. Gitu. Tah urang mah hayang seteh dina khosoal ieu teh hayu urang take and give gitu kan, simbiosis mutualisme. Ada saat memberi, ada saat menerima, ada saling menguntungkan, ada saling memberi manfaat gitu. Rek naon merean urang? Rek naon merean yayasan? Rek naon merean pasantren lamun urang uru dibere kamarana gitu tah. Nah, saya ingin di sini ada sistem itu. Simbiosis mutualisme. Ulah gara-gara karunya ka urang gitu. Da duit manehna duit urang mah bagian urang, Bro. Untuk ketemu lagi gitu. Jadi lain gitu carana. Ulah dikira urang bunga di beneran. Teu bunga ieu iya. Mah hayang soteh membangun sektor-sektor usaha, ikut mengembangkan, membantu mengembalikan keadaan baik secara fisik ataupun mental, kemudian bangkit kembali. Ayo rame-rame kita dorong kemajuan agama gitu. Nah ini yang diberikan deh. Jadi dina setiap apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan fakta, kayak macam can mung bodas selama bunga keri bere. Tapi mung bodas mah kudu bunga ketika mere gitu. Nah, urangi sarua. Lain rek nolak pemberian, bukan. Saya yang memastikan ketika kalian membantu mung bodas itu, baik mere secara pribadi kedua ataupun untuk berjalannya organisasi gitu kan. Hayang bener-bener ladang hasil tina bagaimana pembinaan pimpinan yang kita lakukan. Oh, wah, alhamdulillah ya, sanggeus miduria dohan mah, sanggeus dikasih wejangan, sanggeus ayeuna dikasih amalan, ayeuna teh usaha teh karasa. Ya, tak kalah kitu ngeunah wae ka urangna itu. Jadi tah malam Senin teh hayang majelis teh nu kitu. Ulah sampaikeun ka manfaat yang dirasakan dilihat dari individu anu misalkan dia datang konsultasi merete ka uing lain kitu. Ayo. Tapi bagaimana supaya usaha-usaha urang teh bisa bangkit kembali, aya progres gitu kan. Bila perlu bikin komitmen. Contoh dia. Misalkan Pak Yadi. Wah, ataupun ke manajemen urang teh rek ngarancang usaha ya. Bantuan jenisna A B C D. Kalau nanti berhasil aya progres sampai ka untung, abdi rek nyisihkeun 1% misalkan untuk yayasan itu kan misalkan. Oke. Ayo berarti bagian itu bagian tina wilayah usaha nurek digarap lahir jeung batinna gitu. Catatnya ku dede sari ya ku dasar wah urang ngabengkel pagawean ketina hasil bengkel teh mah urang meunang duit narek di sisihkeun misalnya 2% tina keuntungan jasa tulis dek kan, dan kita nanti semua itu termasuk Pak Yudi misalkan. Pak Yudi nanti Pak Yudi teh dari usaha-usaha kena jasa namun tina hasil pendampingan klien Yudi teh misihkan wak 5% untuk lembaga catat dek berarti ke Yudi kurang menang 5%. Nah itu komitmen lain yang wak anu kade lain yang urang komitmen kehadir jeung ka Allah hianat teh urusan urang.
ngawujud bukti lain urusan urang gitu, dah berenang lejang kuing gitu kan. Ada secara pribadi, wah normal itu butuh gitu kan. Tapi tong kudunyun komitmen jauh urang. Urang mengis final gitu, mengis finish lah urusan dunia mah. Tepatnya di pikiran, urkar itu mah. Tapi bagaimana sugan jeng sugan, ku dengan cara urang nyin komitmen jeng Allah, komitmen jeng agama, komitmen ka diri, aya progres naik gitu kan. Mutarina sepi jadi rame. Kemudian nama-nama berkah karena aya sesuatu rencana yang disandarkan untuk kepentingan agama. Buah eta anu mantak jadi rame payu jeung alus teh gitu. Bisi urang selama itu lempeng-lempeng bae. Peujit jeung peujit nu di pikiran teh. Jeung kahayang ka mun hasil urang rek anu pan lain ajaran mung urang gitu mah. Gitu. Nah, tapi garis bawahi kade omongan wa anu nu ayeuna lain berarti wah yang dibantuan kade. Garis bawahi. Gitu kan. Tapi warik berbagi pengalaman, arek berbagi kebahagiaan dan memberi kesempatan bahwa ketika orang punya komitmen dengan agama, komitmen dengan Allah tentang suatu kebaikan karasa. Karasa. Orang buka duit, set gitu kan. Kepentingan umat, kepentingan agama. Datang deui gitu kan. Gete kayak duit teh Mang Iman. Gete kayak duit teh. Untuk buka tujuan duit ke rek deku kumpul ah yang anu teh geus we sok. Untungna ka imah kacumponan, batur ka paraban. Fisik atau merenang kajian gitu kan. Nu di imah bahagia. Uwa pacekcokan, uwa kapusin. Nah, di dia dalam rangka rek ngabagi kebahagiaan. Lain hayang dibantuan gede bahasana. Dari awal mun urang boga kahayak boga rencana apapun kalimahna kade uwa lain minta tulung. Tapi berbagi informasi, berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan, kuing teh nikmat. Jadi, wah enak senang banget itu lain senang kare garis bawahi wing bahagia. Beda senang yang bahagia. Senang bisa temporer, bahagia bisa abadi. Jadi mun uing lintu, uing seuri, eta lain senang. Tapi bahagia. Ayo senang mah kan senang bersenang-senang. Aja di dalam kemadrotan gitu. Dalam kemaksiatan, kemadrotan atau dalam kebaikan. Eka mana euy lorek senang-senang. Biasanya senang-senang itu konotasinya buruk. Tapi kalau bahagia. Ya. Tuh, si eta benar-benar keluarga bahagia. Benar. Aya sok nyebut keluarga senang. Nah. Jadi lamun aya jalma anu ngomongkeun ketika urang seuri, urang happy, dia bilang dedek mah senang atau apa yang dia mah senang teh hirup teh. Nah itu di kamus uing masih salah. Ari senang mah bisa dicapai dengan mudah kesenangan mah dan bisa hilang dengan mudah. Beda jeung kebahagiaan. Mending bahagia mending senang. Bahagia yang itu bukan kesenangan. Jadi senang mah kan kita nah hura-hura. Nah jadi pastikan bahwa diri urang teh bahagia kok kada lain senang. Tamu dewa ulam teh bahagia lain senang hirupna. Dari senang mah meureun loba duit, motor halus meureunnya pamajikan boga. Ternyata ukuran bahagia itu sangat jauh dengan senang. Tanya wa ulam, jika na eleh kebahagiaan wa ulam. Barakatan diberi awal jembung. Dan geus bahagia hirupna, geus kapanggih jalan hidayah. Mungkin kita bisa melihat orang lain bersenang-senang dengan pacarnya, dengan istri cantiknya, dengan hartanya, dengan kendaraan barunya. Dia bisa bersenang-senang. Tapi belum tentu dia bahagia. Tetap memuncang bahagia, aduh, udangnya bahagia, ulah senang. Karena ari bahagia itu adalah nilai. Sementara senang adalah harga. Setiap sesuatu yang bernilai pasti berharga. Tetapi tidak semua yang berharga bernilai. Ada yang ingat. Lamun jamaah bahagia pasti senang kok. Tapi tidak semua orang senang, Pak. Karena itulah beda antara harga dengan nilai. Lamun dicontohkeun mah jika batu jeung emas sama-sama punya harga tapi beda
nilai. Batu ge aya hargaan. Emas harianeun gitu kan. Cuman ari batu mah teu boga nilai. Aye emas mah nya hargaan nya nilaian. Maka jadilah manusia-manusia yang penuh dengan penghargaan bukan penilaian. Orang menang piagam, eta disebutna penghargaan atau penilaian? Penghargaan. Kalau nilai mah bisa diputar atik. Sabaraha nilai lapor maneh? 8. Rata-rata na 7. B A. Bisa diputar atik. Penilaian. Tapi penghargaan mah bisa dibobodo. Maunya piala babadulan. Dia mendapatkan penghargaan dari juara A, juara B, juara C. Maka jadilah manusia yang berharga. Bukan manusia yang bernilai. Bukan berharga. Nah. Dua hal ini harus menjadi filosofi dalam kehidupan. Nah, makanya jigana dalam situasi mau godas anu ayeuna utamana hapas. Penting ayeuna orang-orang yang terlibat langsung lah. Nya loba mau godas loba itu ya. Unggul loba. Tapi ieu lain eueuh lah, minim lah. Anu ngahaja mikirkan cai, mikirkan listrik, mikirkan kebersihan, mikirkan bantuan ngurus pasien gitu kan. Maksudnya ini juga ayah nusok ngahajakan waku mamam santri lain-lain lah. Nah maka iya ayah kesempatan ya, ayah kesempatan bisa dicopot batur. Dah hayang nepi ka dieu malam Senin teh hese kan ya. Teu gampang malam Jumat mau bari. Malam Jumat geus biasa teh aneh. Uing mah kieu ngomongna. Lamun malam Jumat sok ngomong kita dipilih Allah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dan Allah berikan hidayah untuk bisa berkumpul malam Jumat. Ieu mah geus lebih-lebih dipilih malam Senin mah. Jadi lamun datang malam Senin mah biasa lah malam Jumat mah. Teu aneh eta mah. Satu majelisnya umum sudah lama itu kan, tapi lamun datang malam Senin wah eta setan lagi setan kelas kakap. Malam Senin mah. Kita diajak dialog, diajak diskusi, diajak memikirkan kesulitan gitu. Diajak mikir tarik lah. Jadi ge beda kelas na mun datang malam Senin mah. Nah, mudah-mudahan tina judul orang ngebahas tentang kesulitan hirup membangun sektor usaha dan lain-lain sebagainya menjadi wasilah kemudahan-kemudahan urusan orang kaharep. Jadi cuman manajemen sistemnya cuang bangun bareng-bareng. Itu kudu loba. Manya ngutak-ngatik mau bodas awal-awal kuhuluk ling sorangan ke HD gitu kan. Jadi, hayu kabeh kudu jadi serigala itu. Ngaung kabeh jadi maung sarea. Ulah kumaha ua? Deh, kumaha ua mah teh kumaha? Ngiringan we lah abi kumaha saena bae, istu usum ke kumaha? Ayo bikinkan gagasan. Wah, jigana saya kieu ye. Usulkeun diri. Wah, jigana ye mun kieu bagus ya. Jadi, lamun urang bae wajingan dengan latar belakang yang tidak begitu baik, misalkan bisa membangun pemikiran-pemikiran positif dan bisa bertahan. Kumpulan mau digabung tuh, setik emang. Ketika Yudi naon, tipa Yadi naon, ti Eko naon, ti Yudi naon, setik emang. Jadi datang kamu golasna, ulah rek nambahan diri, nambahan batut, jadi ketambahan. Lah, kurang kamu golas rek mantuan mikir. Jadi mereka kamu golas, juara sudah membedak. Bukanlah ya masalah itu hubungan ada dari gitu masalah ada gitu tuh budget kene. Jadi kurun nanti mikir teh ya ketika datang ke dia teh mikiran mantuan macam mana uyuge hayang jika wa anu teh tak kurun gitu
ulah kabe meruntang dengan ngegarayot mak uabe lah ngiringan masyaena tah lamun kitu mah yakin mau berkembang uing pae murene lah mah besi-besi teuing mah kan tapi lamun sumengke teh aya nu jadi ciri urang lamun ba anu dianggap sebagai buku sebagai pilihan ayolah menjadi bagian organ tubuhnya ulah jadi panyakitna atau ulah jadi bebanna. Tapi geus uing ceurina wa. Uing hidungna, uing matana, uing jantungna, uing paru-paruna gitu. Jadi bagian daripada organ-organ tubuh tersebut ya urang bagian. Kana uing doang bagian anukna, bagian lempang bari uing. Kana uing mah bagian ngadegna itu kan mun aya urang. Sok teh lawan. Lima jadi kutil, jadi kekeongan hati yang bingung, kalau orang ribu mainan biuk gitu kan. Jadi orang cicing yang suku orang, jadi suku orang kan jadi kekeongan. Tapi perlu jadi lulung makna. Dalam mun aina orang memposisikan diri sebagai penyakit gitu kan. Orang kedatang tadi itu bermasalah gitu kan. Nah beda aja yang kekeongan. Nuka cicingan ribu. Mau cicingan awe ribu. Si tegar, ayo mungkin masalah pribadi diomongkan dari lompat. Itu tak apa ya, di kurang pikiran, berenang kan, kurang sokoba, jarang berami, jarang musyawarah terkait dengan dunia kate. Di lamun aina, si ketahu sih nggak nyekat-nyekat di kamar itu kan, kurang kan berpikir lagi. Enak pasien, kan gisti enak nempona. Laki yang awe ngahiji gitu kan. Terus pasien nunggis rek sembuh, piraku ahi wadidinya. Kurang elok lah. Bagi psikologis diri nao gitu bagus. Lihat orang lain, oke nanti saya. Padahal orang itu lain niat-niatnya ngahijikan pasien. Berarti kan memang benar. Saya tempat kita pindah ke supaya lebih nyaman, fasilitas lebih diperbaiki. Jadi psikologis nanti berkembang baik. Dijikeun jeung buruk suku, dijikeun jeung anu edan gitu kan, dijikeun jeung nu cacang atuh nu geus cager ge kolep-kolep gitu. Nah, jadi hayu pikiran barengan. Paling tidak berikan gagasan. Karena kan kakara kiri berek kieunya geus nyaraman gitu. Cuma komal mun kurang di pikiran deui lain sebagainya. Gerak palikiran kumarana itu bahbir tapal-tapalkeun gitu. Ari kelas mung berasa geus populer geus asup TV gitu. Itu sana seninya, Wak. Sana seni eueuh. Lain seni. Wis kala poe kono burung pantulo songhek. Kita geus raya. Jadi kan seni. Ari. Nya sebetulnya sempat juga seni gitu kan. Kan lain seni kan ada peyakin bahan runtah. Tapal-tapal bahir napal gitu kan. Kala petong. Nah, ya meureunan kita sudah baik lah. Tengah lindungi itu kan dibandingkan paling tidak gini minimal kugus ayah nak kugus ayah orang peduli kugus ayah peka kugus ayah kekarunya kabar turut kugus juara tak cek wengkir bahula sekurang bisa naon lamun orang tuh bisa maraton tuh bisa balap lompat anu tarik lompat aja ngerumpuk muka atau ujung lompat. Jadi tukuru kabeh jadi juara. Tukuru kabeh jadi main nusarua itu kan. Tapi kumaha cara? Nah, urang teh kabeh jadi juara itu. Gue mah yang juara lagi, Wak. Juara balap lompat jeung nu diuk. Halus kan. Tong ting hayang nempo payudi, hayang juga payadi, hayang kuadra, hayang juwadi, tong ting gitu.
tapi bagaimana di Monggodas ini kita semua menjadi juara. Tapi merenang piagam, kan merenang sesapu yang menang piagam, tina naon, tina jama anu ngantep sampah, berarti orang menang piagam tina daek sesapu. Tuh juara sesapu merenang Eko. Juara naon deui misalkan, ah orang merek dengan juara nu gampang, we naon ngelap teh hayam. Ulah dikira mau menang piala itu tina ngelap teh hayam. Dan dibandingkan jeung jalma anu kalah di kurilingan kapur, teh ayam awas ada teh ayam meureun meunangkeun anu ngelap teh ayam. Maya teh ayam di kurilingan kapur, awas keinjak ada teh ayam. Kan? Bagala makan kitu nya. Nah, artinya bagaimana nu disebut fastabiqul khairat teh berlomba dalam kebaikan, intinya menjadi juara dalam setiap segmentasi. Aya lampu caang unumaruman, berang-berang sok, sing jadi juara menang piagam, kubatur di atap, kurang di pak reman, juara atap kerja kita ulah disangka uhu pahalaan kok sampah gak goler batur memang menang piagam berang memenang, kok gue campak buang gitu kan kok barawah sepukir, atau milu mikir naon mungkin gitu. Bagaimana kita menjadi juara dalam setiap perlombaan jadi namun orang larinya tidak cepat sok berkompetisi jeung jama lumpuh menang kah orang lumpang ge artinya berarti selalu ada kesempatan kita berjuang walaupun dari hal kecil untuk dianggap ringan eta bermandi istri kesampu nempo cai gitu kan bari makan nutupkeun keran bocor ulah dianggap bukan pekerjaan bagus itu. Ayah keran lekrot bisa kena tutupan keresek. Pokoknya kurang mah. Buat itu bisa seberapa ya. Dikali enak. Ya lampu parem tuh kotek sabunan apa wes. Pokoknya kurang mah. Artinya ini tingkat kepekaannya ini. Padahal walaupun bukan pengurus Monggodas, ketika lihat lampu mati satu aja di ruangan modok pesak 5.000 perak meuli bohong pasangkeun burung saya ila selama lampu itu menyala maka pahanya ngocot. Jadi ulah kieu parungnya lampu teh cai teh saat ini cenah keran teh kieu. Kenapa ya kusuk di Bandungan? Ya di PKI lagi kian. Pan orang mesti ngomong bahwa ini tuh punya kalian, punya kita bersama. Ayolah jalan kita. Membahas lama orang sering dia ngomong. Kita tahu ada santri. Berapa? Cuma santri? Sekian puluh. Orang pernah nyontokin. Nyimpang mereka warung mulai permen. Yang begitu datang nggak usah antri, permen dijewa nggak selesai. Cuma satu contoh kecil. Jumat kemari, pelaku parem ah, jumat dia orang rek bawa. Tidak kumbung atau orang berenang ayam pucaan nang orang. Channel kena sadar 30 orang. Saking nanti gus di barenya nanti, kan uang bangku pak. Neneng meren di koperasi gitu dah. Nempo ayeuna geurakeun lap eueuh sapu eueuh dan sebagainya atawa aya nu kurang naon tukang beli sapu meuli naon. Atawa teu pira misalkeun teh kekeser gitu kan atawa hanya lap saja. Nah itulah yang saya harapkan bahasanya bukan minta tolong. Tapi bagaimana wujud peka peduli pasti teh diaplikasikan. Ya tukang malingan lampu aya urang teh. Da aing mun meuli teh sok sekresek-sekresek de. Uing masuk kieu. Yeun lah nu maling. Da nyeram geus, hati-hati geus. Meureun kieu. Jiga nama Allah teh terus mere kesempatan. Peka teh si jamaah teh. Ketika rekriadohan aya lampu hiji eueuh di juru. Bisa jadi ente Allah ngahaja dibabetkeun sukan nitah jin gitu kan. Amin angke Jumat harap saya nunggu lampuan
ayah nu begitu rekreadohan lampu uwi itu saya kelak ke warung bohlam. Mungkin bisa jadi cara Allah. Geus nepi ka mana tingkat kepedulian kurang kepekaan urang. Nah, ieu mah kada lain hayang ditulungan ya bahasa da keur ngamukakeun peluang gitu tah. Nah, peluang. Weh sih teu karipuhan da. Dari TKP ke garansi, lampu-lampu teket tebeak, tujuh nih kan. Bisa aja yang dana sepawaan. Ya, itu tidak peduli lah, kena lampu. Kebar. Nah, jadi supaya kira-kira, ada ya orang lain-lain komplain, bukan. Bukan sama sekali. Atau menyalahkan, wah sama sekali tidak. Bukan, bukan menyalahkan. Hanya membukakan keran, bahwa ada banyak kesempatan di mana ketika berbicara lampu saja satu terangan lampu saja atau kita berpikir mengisi pulsa lampu itu kan tidak sadar bahwa ternyata ketika lampu ini menyala diisi pulsa itu kan sekian bulan lampu ini dipergunakan orang ngaji gua dikira uwuh ganjaran itu kan. Maka lamun ayah jalma sudah banyak berbuat, dia mah orang bercerita. Mungkin salah satu yang membuat Allah memberikan kebahagiaan ke orang bukan kesenangannya kan ya. Kesenangan mah gue berulir ke madaya, ke badu, ke luar dua, itu kesenangan. Upaya-upaya itu kesenangan. Mungkin gak saya yakin alasan kenapa kekuatan bahagia, salah satunya banyak memberikan kebahagiaan terhadap orang lain itu kan. Beripu terimahan atau batu unungara di arah. Nuker kapuaikan di caangan, nuker kaleuran di ditekan. Nah, gua ya salah satunya. Lain ngeluh kade, bahasana lain ngeluh kok. Itu ngeluh sama sekali. Lain ngeluh mah tuh bohong Islam. Jasu gante rek meuli mualam anyuk utang teu atawa kayung anyuk teu. Atau yang nagih, yang buka hutang, atau yang wajar, nah, wajar yang bisa kena ngaji, sekali-kali misalkan kurang kedua yang ngasukas kamu satu dibayar balik. Nah artinya, bahwa sesungguhnya ketika kita berpikir untuk orang lain, ternyata keurusan kita Allah nanti akan mudah. Udah anak salah, jadi anak salah. Pan urang geus pantuan wa inya. Kan tadi urang. Kuih teh can bungah ieu ketika ayeuna wa urang anuna ayeuna eta. Wa beas teh abdi wa lain lain kitu. Keun eta mangke sampingan. Tapi yang dituntut oleh kita itu adalah oleh jargon kita itu adalah peka peduli pasti. Tingkat kepekaan urang teh geus aya can. Jadi yang disebut dengan tingkat kepekaan itu bukan diukur daripada ngebantu finansial. Oh. Nanti lu merendek, tingkatkan. Wapi khusus lu gak panggil hati nangis ke jaring gitu kan. Kayak sistemnya gitu. Moga komitmen awal maning jeung Allah tina keuntungan yang didapat. Gitu deh. Supaya kayak aya lain aya Arab mah aya udahkeun. Itu Yudi, Poser, Beni, Yudi data. Segmentasi usaha anu komitmen sekian persen dari keuntungan laba bersih. Mau dia per bulan, mau dia per transaksi misalnya, mau dia ke akumulasi, tah, eta jang jalan, jang pelumas, sugan nu eta jalana gitu kan, jalan suksesnya buat nu eta itu, nu tepira, dari hari nu sesiutge, tepira dikatakan ori gitu kan, saat itu sok ayam pegleser, gitu. Urang siang nyin pelumas, nambah karena ulah merek baano kan deh. Perjuangan agama mumpung aya fasilitasna da terkadang aya jama anu hayang sedekah bingung kudu ka mana
Ayah mah hek sedekah sieun. Sieun terupi. Obat teh. Aing sok cita amanah euy jadi kacitakeun lah gitu kan. Aya di antaranna nu kamari pisan kiwa. Aing mah cenah kamari nitipkeun yang tim cenah curiga kana pi cenah. Aya azur gitu. Nah, jadi pilaku gitu kan hari ini dia memerungan nyamun kopi di Bandung Uyu, mencai di Bandung Inum, namun sangu berenung Bandung Adahar gitu kan. Reku tamu, reku jamaah gitu. Piraku jadi merepi saliwangkeun gitu. Itulah. Jadi mah jangan naonnya kan kudu aya hasil berhenti nari. Cuan mimitiana gitu orang kayak dimulai dari orang yang ada lah yang mau ayah ke itu wajib kudu kan deh hari malam Senin nama guys hadir gitu kan hari komitmen macam hayang baik kan baik terus awan lain berarti kudu-kudu gitu kan gua sama kia kata lagi jamak kulit hari itu kamu buru ngaduk. Ya, bertahan lah. Setiap pas gajian berlek ngisik-ngisikan 5.000 cek bang jajatin. Ada ulah berladang di kube. Ngising ke bisa ke 50% kena nipu. Kawan eh. Tahu asak? Kesak. Hah? Hamas. Ya ayatnya mah pasti perlu beres ya tamah rumahan carana data mah bawa suratan lah surat cinta suratan tanya komitmen arek kumaha amanah ieu mah kan enak ada 200 senyum sejuta bagi ada 200 ya kudu sedikit sedikit kan. Dan kini pasti kemarin lah. Woi, mau apa bukan rezeki? Harus dikomitmen kan kau? Nuri pakai 10%. Nuri dah harga. Bang, pun mana tak ada wek? Nang rezeki 1 juta, nggak sih pasti wek? Milih buat ke masa 1.000. Nuri kan kayaknya mudah. Nuri nggak nyakin kerja. Manudah duit pemajikan lebih tiga ratus ribu sahaja. Kaya buka antara porot. Tahu? Tak kurang bawa keyakinan. Ya ini tukang agang egeng. Banyak alo merah rezeki lupa pisan. Tentu lucu kan? Banyak ayah nanti nanduit pemulung. Lu tidak kabe. Karena naon kan belah nu kece manfaat panjang gitu. Udah bayar setara meuli gitu. Yang naon urut aya nu mere. Cita-cita geus teu boga. Kita dipake napa? Salah satuna. Saya mau dipake mayaran kuliah barudak mahasiswa gitu. Jadi kan pendidikan kene. Ayo dipake mayaran gering ke rumah sakit. Aya nu rek pinjem jadi dibere gitu. Wah rambut acis. Beraha. 100 kagak lah. Aya nagihna. Cukup bae. Asa bener-bener di rumah. Tetep kalau boga duit ning mah. Dimbung ripu yo. Hayang 30 teh aya. Hidup juga cara apa ya? Ngesangin borobosan
sekali ada kembungan gue bingung. Tapi mereka sang mencel yang mencel yang kain enggak wes deh. Tarik kuala sama kuala. Alhamdulillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila hadratin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila hadratin wa ni'man bi wal masayid wa syuhada wa sawid wa ulama al amrin wa jami'il malaikati mukhtarin syekh Syaikhul Qadir Muhammad Rasulullah. Amin.
اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى على صحابه رسول الله امين امين الله يرضى عنا امين الحمد لله رب العالمين الحمد لله شاكر الحمد لله الحمد لله يوفينا عمل وكما زيد امين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وولنا ورمى كما ربنا كبرى اللهم انا نسالك السلامه دان بين وعافيه دان بالسد وجلكم بالمباره بالسواد وبن قبل موت رمضان اللهم حل لنا بشقرة الموت ونجتنا وانشط ربنا حبلنا وزنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا متقين ربنا ارزق قلوبنا بالهدايتنا وحبنا من الرحمات انك انت الغفور ربنا ارزق قلوبنا بالهدايتنا وحبنا من الرحمات انك انت الغفور ربنا ارزق قلوبنا بالهدايتنا وحبنا من الرحمات انك انت الغفور Allahumma inna nas'aluka min syarri ma khalaqta wa min syarri ma ba'athta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Shukran.